Dan alhamdulillah persiapan berbuka di Jeddah ada kurma, ini ada tuna, kemudian ada ini, ada ayam. Jazakumullah khair, Mr. Rizie. Bismillah. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Tapi sebelum kita lanjut, subscribe dulu ya sahabat. Saya tunggu sambil membaca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subscribe dan hidupkan loncengnya. InsyaAllah akan ada video-video tentang Mekah, Madinah, dan tempat-tempat bersejarah lainnya. Selamat menonton. Syukron. Jam 4 lebih 5 menit. Bismillah, tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Jalan masih sepi sahabat, dan kita akan berangkat menuju ke kota Jeddah. Suasana Mekah hari ini seperti ini, enggak ada banyak mobil yang di sini. Subhanallah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim sahabat, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya Karim. Sore ini kita berbuka di Bandara Saudia Jeddah. Yang pertama kita berbuka dengan korma. Di sini juga ada Albek sahabat yang masih buka, tapi isinya 7 days, keren. Yang kenapa ya Albek baru? Albek tafadhal. Berkahnya kita berbuka dengan orang-orang soleh itu, ada kalimah-kalimah thayyibah yang pasti keluar. Masya Allah. Amin ya Rab. Allahumma innaka afun. Ya Allah. Ini telur untuk menambah imun ya. Nah, ini telur untuk menambah imun. Amin. Amin. Alhamdulillah sahabat, detik-detik kita berbuka ini. Menu kita ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Jeddah. Jadwal Jeddah. Apa? Wah ni, cuma dia ada yang ngebak. Jam 6.49. Wah, iya. Okey, bismillah. Kita berkeluh kesah sambil berbuka ini. Masya Allah. Alhamdulillah sahabat, kita udah buka. Suasana yang sangat beda sekali. Biasanya kalau musim umroh di sini raminya masya Allah. Tapi sekarang seperti ini. Di sekali lagi, hari ini sahabat kita yang punya bandara. Masya Allah. Jadi kita punya grup-grup sendiri. Nah, di sini tadi kita berbuka. Kemudian di sini juga ada di sana. Jadi ada grup-grupnya sendiri-sendiri, masya Allah sampai di situ tuh sahabat. Itu tujuannya satu kan? Apa? Pulang. Nah, gitu. Jadi ini berbuka sekaligus sahur, cire. Belum tahu kan ada makanan nanti. Ini. Nggak akan dilupain ya. Masya Allah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Siap. Ayo berbuka dulu deh. Masya Allah. Jadi di sini sahabat, sebagian besar tokonya tutup. Jual-jualan kayak ini nih, Subway, kemudian ada coffee shop yang masih buka. Kalau Nahdi, kalau farmasi itu pasti tetap buka sahabat. Nah, dan kita lihat dulu Albek. Nah, ini juga masih tetap buka sampai hari ini. Ini dia. Masih buka dengan menu sandwich, nugget dan lain sebagainya. Oke, keren. Oke, gitu-gitu aja lah sahabat. Oke sahabat, itu dulu laporan di sekitar dalam bandara. Kita akan sholat maghrib plus isya dulu, karena kita akan jamak takdim. Kemudian sambil kita menunggu petugas dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia, setelah itu baru kita akan check in. Woy, bos besar itu ternyata pulang dah. Sehat? Sehat. Oke, siap.
Jadi ada banyak sekali teman-teman yang pulang hari ini, sahabat, kurang lebih 78 orang dari Mekah, Jidah 90-an kurang lebih. Ya, 90 ya. Kurang lebih lah, sahabat, pokoknya kita ini dari Mekah, Jidah, Madinah dan Riyadh. Semua 211 orang. Jadi sahabat, dari ujung konter sana, kontar sini, sampai ujung sana itu kurang lebih sekitar 48 konter, itu sepi semua. Dan ini hanya orang-orang kita saja di sini. Masya Allah. Masya Allah. So? Oh, Masya Allah. Halo, Masya Allah. سجل لكم في يوتيوب اه بعدين لعبت من تصور فيديو Jadi sahabat, alhamdulillah saya urutan yang kedua untuk check in hari ini, tapi enggak ada bagasi, cuma ada kabin doang sama air minum aja. Yalah, habis. Maaf, maaf. Lepas kabin. Hadi aku حقي. Ayo. Aku nak kirim jumpa al mai di sana dan benar first. عاد والله عاد لا 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 ايه لان حتوقف في الرياض في باقي في الرياض زيادة ايوه حتوقف في الرياض بتساعد يلا السلام عليكم جزاكم الله خير يا سيدي الله يخليكم الله اكبر Jadi hanya ada dua penerbangan sahabat, dari Jidah ke Riyadh, dari Riyadh ke Jakarta on time. Wish you safe journey. Atamana lakum ar-rihlah sa'idah. Amin ya Rab, insyaAllah. Okay. Alhamdulillah sahabat, semua berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk Pak Agus yang Masya Allah sudah berjuang dengan keras. Beliau adalah salah satu staff KJRI yang Masya Allah. Sampai malam ini kita di sini, alhamdulillah, atas bantuan Pak Agus. Dan alhamdulillah semua, sekali lagi kami di sini mengucapkan jazakumullah khairul jazak. Semoga Pak Agus dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat, dari Jidah ini kita akan ke Riyadh terlebih dahulu untuk jemput beberapa orang tenaga kerja Indonesia juga yang di sana yang akan pulang hari ini. Jadi kita akan pulang kampung dulu. Kurang lebih sahabat ya, seperti inilah perjalanan kita. Dan semoga Allah berikan kita kesempatan lagi untuk kembali ke Haramain Asy-Syarifain karatin ba'da maratin, untuk bisa mengulanginya berkali-kali lagi. Dan sahabat, mudah-mudahan kita selalu menjadi sahabat dua tanah haram. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi. Ya, another side. Salah satu yang terhormat bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa, kami beritahukan bahwa pada saat ini kita telah memasuki waktu Isya. Semoga Allah menerima ibadah puasa. Terima kasih. Kita udah landing di CGK dan sekarang kita lagi diminta untuk isi kartu kewaspadaan kesehatan. Oke, dan ini kita antri sambil menunggu yang lain, kita duduk santai dulu di sini. Masya Allah. Alhamdulillah kita udah cek darah, insya Allah negatif, amin. Kita dicek di situ tuh, di novel coronavirus sebelah sana nih sahabat, tempat kita cek. Ini banyak nih, masih antrian masih lumayan panjang. Dan kita ini antri dari jam 4 sekarang sampai jam 7 kurang 15 menit. Udah sekitar 3 jam nih sahabat, Masya Allah. Setelah itu nanti kita baru ke imigrasi. Oke. Kita udah cek nih dan hasilnya negatif. Alhamdulillah, dan yang luar biasa, saya ketemu nih sahabat sama Habib Mukhtar. Beliau dari Bali, samaan pulang, dan sekarang kita istirahat sejenak dulu di Starlet Hotel. Hotel paling murah di sini, karena ini untuk beberapa jam saja. Kita makan soto ayam dan ayam goreng. Ayam gorengnya belum datang. Ayam goreng.
Ini wajah udah enggak karuan ini. Korban capek 9 jam. Dari 5 jam kita nunggu Beb. 5 jam. Anak bahkan dari jam 3 sore. Jam 3. Ya Allah, berarti 2 hari kita ini Beb berjalan. 2 hari perjalanan Masya Allah. Tapi alhamdulillah kita sama-sama negatif. Dan sekali lagi kita pulang ini murni karena memang kita dianjurkan untuk pulang. Dan kita pulang juga tidak membawa penyakit. Oke, selamat makan. Selamat makan Beb.